Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang ke diskusi tentang anak. Hari ini saya akan berbincang dengan Gianti Amanda. Beliau adalah seorang praktisi anak usia dini dan juga seorang Montessorian. Ini adalah topik yang cukup banyak diminta oleh para ayah dan bunda setelah saya bertanya di IG story. Ternyata banyak sekali yang minta untuk membahas mengenai toilet training dan menyapi. Jadi di sini nanti saya dan Teteh Gia ingin mengobrol santai aja, mungkin dari segi saya sebagai dokter anak, kemudian Teh Gia juga sebagai seorang praktisi anak usia dini, seorang Montessorian juga. Beliau baru saja lulus sebagai master di pendidikan anak usia dini, psikologi terapan anak usia dini. Oke. Langsung saja aku undang Teh Gia. Halo Teh. Hai Mas. Miss you. Gelap ya? Aku agak gelap gak sih? Di sini masih pagi. Oh iya, masih pagi banget. Jam berapa ya Teh di sana sekarang? Jam 9 sih. Tapi lagi winter. Dan hai Mas, halo semuanya. Hai Teh Gia, hai semuanya. Oke, tadi aku bilang ke Teh Gia bahwa sejak beberapa waktu yang lalu tuh tentang anak hanya 30 menit IG live-nya, tapi kalau manjang juga gak apa-apa, kayak yang terakhir juga jadi 45 menit. Oke, Mungkin kita bisa langsung aja mulai ya Teh Gia ya. Mungkin kita pertama akan bahas soal menyapi dulu kali ya. Di sini bukan hanya Teh Gia, gelap backlight, gelap kata ibu. Halo ibu. Ya Allah, maaf backlight. Ya, semoga nanti lama-lama terang, kalau enggak ya udah deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi jelas kok Teh. Oh iya, oke. Oke, yuk terus my story. Oke, jadi kita lebih ngebahasnya tuh sebenarnya lebih pingin santai aja sih aku kali ini. Karena aku juga sebagai bunda, Teh Gia sebagai mommy gitu kan, bahwa kita juga mengalami yang namanya menyapi dan toilet training, kemudian dikaitkan juga dengan aku sebagai dokter anak, Teh Gia sebagai praktisi anak usia dini gitu kan. Nah, mungkin pertama soal menyapi dulu nih. Sebenarnya kalau aku cari-cari, aku baca-baca juga dan aku konfirmasi ke para ahli, sebenarnya nggak ada batasan menyapi itu tuh harus berapa tahun gitu. Tetapi memang kalau dari WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, idealnya dilakukan di 2 tahun atau lebih sesuai kenyamanan dari orang tua masing-masing. Nah, kalau dari American Association of Pediatrics, setidaknya 1 tahun ASI, setelah 1 tahun boleh kalau mau menyapi, seperti itu. Nah, tapi kan kebanyakan ibu-ibu tuh di Indonesia taunya menyapi itu 2 tahun. Nah, aku penasaran sih Teh, kalau dari segi praktisi anak usia dini sesuai dengan perkembangan anaknya, perkembangan psikologis anaknya itu bagaimana? Oke, nanti juga aku mau tanya sama Mesti, apakah memang secara kualitas gitu, apakah ASI memang ada perubahan atau sebenarnya anak mungkin udah butuh dari gizi dari sisi yang lain ya Mes, sebenarnya ya. Kenapa akhirnya anak harus disapi gitu. Memang kita banyak mendengar ada winning with love atau menyapi dengan cinta dan lain-lain gitu, tapi yang kalau dari sisi praktisi anak usia dini dan saya sebagai Montessorian, yang harus kita ingat dalam menyapi dan toilet training adalah 2 event besar yang memang sebenarnya secara natural akan anak lalui, tapi terkadang membuat kita sebagai orang tua khawatir atau mungkin cemas, apakah karena ini suatu event besar yang seperti melepaskan anak menuju suatu kemandirian gitu, melepaskan dari diri antara hubungan antara kita dan anak. Kalau menyusui kan seperti awalnya tuh memang waktu bayi kita harus menciptakan bonding itu. Tahap pertamanya anak itu kan adalah trust dan mistrust. Salah satunya dengan menyusui tentunya gitu. Dan bahkan kita akan menyusui secara demand. Gak ada jadwalnya tuh Mas. Kapan anak pengen nyusu, pasti kita kasih. Malam kapanpun bangun, menyusu sampai ketiduran. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya terciptalah suatu hubungan antara dari anak ke kita ke anak. Jadi bukan cuma menyapi anak yang disapi. Kita seperti
Apa ya, sampai ada yang bilang rasanya tuh kayak patah hati bilangnya saat Iya. menyapi seperti itu. Karena kalau kalau saya coba masukkan melihat secara konsep Montessori juga dari kita harus melihat tiga kunci yaitu environment, adult, dan anak itu sendiri. Memang secara perkembangan, kalau kita lihat nanti Mesti bisa bahas dari fisik, motorik, perkembangan, dan lain-lainnya juga pasti anak mungkin sudah siap sebenarnya tanpa memerlukan ASI. Tapi secara sosial emosional, ASI kan menjadi pengikat antara anak dan ibu. Tapi kalau kita mau menyapi, kita harus juga mempersiapkan diri kita sebagai ibu. Oke, sudah waktunya. Saya siap belum? Saya ready tidak? Lalu environmentnya bagaimana? Bagaimana dukungan pasangan? Bagaimana dukungan kalau tinggal dengan orang tua? Apakah nenek kakek support? Apakah tega misalnya seperti itu? Dan apakah gizi anak makannya seperti apa? Banyak hal yang menurut aku pribadi harus diobservasi untuk mendukung keberhasilan menyapi dan toilet training ini. Tapi kalau fokusnya terhadap menyapi, balik lagi ketika anak usia 1 tahun setengah atau 2 tahun deh misalnya ya mes 2 tahun, terus memang ini secara natural kita mau memberhentikan, mungkin kuncinya bisa salah satunya tidak menawarkan tapi tidak menolak. Gitu, Mas. Jadi kita kalau anak nggak inget, kita udah nggak kasih gitu. Tapi kalau anak masih agak-agak inget, kita Oh, bisa oke. sekali-sekali kasih gitu. Tapi kalau anak sebenarnya dari rutinitas juga kita cek anak itu kan umur 2 tahun rutinitasnya terbentuk sekali gitu, Mas. Jadi Iya. kita lihat di kita bisa kira-kira anak ini biasanya pengen minta nenen menyusu bukan hanya karena lapar pasti biasanya, Mas, kalau udah 2 tahun. Iya, Ya kan, kalau dia betul. kenyang kan sebenarnya ya, Mas, gitu. Mungkin Iya. kurang lebihnya seperti itu dulu deh. Oke, Ada tapi iya, jadi aku paham banget Teteh bilang bahwa konsepnya itu tidak menawarkan tetapi tidak menolak setelah kita memang ada keinginan menyapih dan memang prosesnya tidak bisa diburu-buru ya Teh, memang harus satu keluarganya siap, lingkungannya siap, ibunya siap gitu. betul. Tapi yang aku penasaran juga Teh, kenapa mungkin dipikirkan 2 tahun? Apakah sesuai juga dengan fase perkembangannya bahwa di mana usia 0 sampai 2 tahun itu kan trust and mistrust. Tapi setelah 2 tahun itu kan dia masuk ke fase otoritatif Otonomi. di mana Otonomi, yes. otonomi di mana seharusnya dia memang sudah mulai bisa berdiri sendiri gitu. Mungkin apakah itu pertimbangan bahwa banyak orang kayaknya 2 tahun tuh waktunya untuk disapi atau dari segi PAUD, dari segi psikologi ada nggak sih Teh waktu yang pasnya Nah. idealnya untuk anak disapi? Sebenarnya kalau exact time kayak sama kayak perkembangan juga pasti ada rentangnya ya, Mes. Dan kita kembali lagi harus melihat ada orang juga yang sebenarnya masih menyusui anaknya sampai usia 3 tahun. Sebenarnya kan semua kembali ke keputusan masing-masing gitu. Tapi kalau kita memikirkan anak sebenarnya butuhnya apa sih di usia 2 tahun? Oh, dia butuhnya sesuatu konsistensi gitu. Jadi apapun misalnya kita mau memutuskan menyapi ya kita harus konsisten. Misalnya kita tidak dikasih sekali, ya kita jangan kasih lagi. Atau enggak misalnya anak bilang aku tapi kita membangun kemandirian dia anak juga dari sisi lainnya gitu. Jadi seperti kayak membuat anak tidak terlalu bergantung kepada kita untuk comfortnya. Karena kan anak sebenarnya sudah mulai bisa loh Ya, punya dialihkan kali otonomi. ya, Teh. Iya, dialihkan dan sudah mulai punya keinginan gitu, kayak self control. Bersamaan itu juga sebenarnya tantrum muncul. Jadi kadang-kadang yang bikin susah adalah ketika menyapi nggak dikasih, terus Anaknya rewel, tantrum. ngamuk, nggak tega, ya udah dikasih lagi, besok gitu lagi. Padahal justru ketika kita bersikap tidak konsisten, anak juga Anak jadi nggak bingung. tahu. Anak bingung dan saya tuh punya kontrol tapi enggak, punya kontrol tapi enggak. Jadi anak bingung ketika seperti merasa udah bisa memilih keputusan sendiri tapi seperti belum dipercayai. Tapi kadang-kadang orang tua ibu yang memang belum yakin sendiri gitu loh, Mes. Jadi memang tega nggak tega sih akhirnya, karena walaupun natural gradually akhirnya akan ada titik di mana oh this is it. Kayak gitu, karena dulu Ya, aku ya. full breastfeeding tanpa pernah kasih botol, tanpa kasih sufor. Jadi, Ya. dan untuk 2 anak, dan setiap anak pasti berbeda-beda, Mas. Pasti setiap anak punya personality yang berbeda, jadi mereka pasti akan ya berbeda juga, walaupun ibunya sama. Ya, ya. Iya sih benar.
pasti akan beda tiap anak dan ya ikatannya juga beda. Maksudnya ada juga ibu yang mungkin udah pernah ditinggal kerja, jadi misalnya siang juga udah nggak nyusu, mungkin lebih mudah. Tapi mungkin satu tips yang tadi juga sebenarnya Teteh udah sebut dan bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu adalah mempersiapkan dengan matang. Jadi misalnya anaknya mau disapihnya 2 tahun udah mau disapih, ya jangan seminggu sebelumnya baru, oke, nah kita minggu depan disapih ya gitu. Enggak seperti itu. Dan enggak juga yang paling pantang adalah benar-benar all or none. Jadi tiba-tiba jebret, enggak ASI bisa. sama sekali, itu dari segi dokter anak enggak dianjurkan, dari psikologis juga enggak dianjurkan ya, karena anak Tidak. akan mengalami sesuatu guncangan gitu, kayak bingung ini apaan, transformasi sesuatu yang tiba-tiba. Jadi memang harus bertahap ya Teh ya, kalau dari segi dokter anak tuh setidaknya mungkin 6 bulan. Jadi misalnya kita mau usia 2 tahun, mungkin 1,5 tahun gitu sudah bisa mulai untuk dikurangin jumlahnya, atau yang biasanya jaraknya 3 jam jadi 5 jam gitu, atau biasanya yang siang kan udah mulai makan jadi udah mulai terganti makan gitu, kemudian yang pagi mungkin nanti bisa diganti minum susu gitu. Akhirnya yang paling terakhir biasanya adalah yang Malam. mau tidur malam ya Teh ya. Ya paling seperti itu ya Teh. Pengalamanku sih juga ya asal kita memberi pijakan juga ya Teh ya, memberitahu ke anaknya bahwa kamu harus makan, bahwa nutrisi dari ASI juga udah nggak cukup gitu. Ya, dan gak bilang ini tuh udah habis, atau misalnya kan ada yang dikasih orang, maaf ya, Pahit. setiap ibu beda-beda ya caranya, ada yang pakai plester, pakai apa, tapi aku dengan 2 anakku tuh gak pernah seperti itu. Cuman bedanya aku rasa memang beda personality dari anaknya. Kalau yang pertama ketika habis disapih, terus ada demam, aku gak, ini percaya gak percaya, mungkin gak ada hubungannya mes, tapi sebagai ibu langsung merasa, apa gara-gara ini ya gitu. Dan dulu tuh waktu yang pertama, belum zaman Instagram segala macam dan aku belum kenal Maesti. Jadi pokoknya aku kira ini kayaknya gara-gara disapi gitu. Padahal mungkin juga enggak kan Mes gitu. Mungkin mungkin hanya perasaan aku aja. Tapi yang kedua, aku bilang 2 bulan sebelum ulang tahun, nanti pas ulang tahun tiup lilin, itu udah nggak bisa nenen lagi. Karena sudah 2 tahun ya. Iya. Tiup lilin paginya, siangnya, itu aku lagi udah di Inggris tuh Mes. Terus aku gendong, mau nenen, kata gitu. Aku bilang, kan sudah tiup lilin, sudah 2 tahun, tidak ada menenen, gendong saja. Gendong 10 menit tidur, udah langsung lepas. Jadi beda gitu, Mas, setiap anak dan kita juga, tapi konsisten dari kita teganya itu harus sama. Benar sih Teh, setuju banget kalau kita juga udah mendiskusikan ke anak, pasti anak juga sudah mulai membangun kesiapan juga. Dan yang perlu di-highlight juga, kapan harus menyapi, pasti setiap ibu ada beda-beda pertimbangannya ya. Ada yang mungkin, ah oh, udah 2 tahun, aku udah capek juga merasa anak juga harus mandiri gitu. Ada yang, oh saya harus kembali bekerja, maka udah mulai harus disapi. Atau ada juga yang, aduh saya ternyata hamil lagi nih, ASI-nya jadi dikit. Nah itu aku. Atau anaknya juga Ya, ya. kurang makan, Mes, atau Ya, anaknya tuh anaknya susah kurang gizi. makan. Jadi sering mentil, kemudian gizinya, berat badannya naiknya nggak bagus. Nah itu juga salah satu indikasi untuk menyapi gitu. Ya, tapi Oke. di saat itu juga tambahanku mungkin kita harus perhatikan waktu yang kita kasih di kegiatan bermain lainnya, Mas. Jadi kan anak jalan misalnya gini, kita sibuk banget. Terus kita sama anak cuma pas bisa nyusuin doang. Jadi anak punya hubungan sama kita kan ketika menyusui, ketika kita mau menyapi, kita harus juga ya make sure kita ada waktu bermain, waktu sama anak dan lain-lain. Jadi nggak, anak nggak merasa kehilangan atau khawatir gitu, nggak bersama ibunya gitu. Iya, benar sih. Jadi memang harus kita berikan sesuatu yang aktivitas yang menarik juga ya Teh ya, bahwa emang ya waktunya. Mungkin biasanya kalau yang secara natural sebagian besar yang nggak sulit nyapi itu anak karena sudah tertarik dengan aktivitas makan. Nah, kemudian yang penting juga di sini adalah mulai 6 bulan sudah mulai menggunakan cup, gelas, itu penting banget. Dan kadang aku sering lihat pasien tuh miss di sini bahwa mereka masih keterusan pakai botol sampai 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya 6 bulan saat kita mulai hari pertama MPASI itu sudah sebaiknya disiapkan cangkir mungkin yang ada gagangnya 2 atau pakai sippy cup gitu. Dan ini akan mengenalkan anak dengan sensasi minum yang baru, yaitu oh ternyata pakai cup tuh enak juga ya, pakai sippy cup enak. Jadi semoga pas menyapih itu juga lebih gampang gitu sih.
Teh, ini ada Oh pertanyaan, ya, bukan oke. pertanyaan Aku sih, mau coba maju sedikit dulu ya. Kayaknya kok gelap. Ayo, gak apa-apa, Messi sambil baca ya, pertanyaan. ada yang Oke. dari Dian Bintang, anakku cowok mau 3 tahun masih nenen. Dia paham sebenarnya tanpa disapih, dia minta nenen bukan nyusu lapar, dia hanya senang cuy, kayak yang mentil Ya, ya. intil. Ya, nah, kalau dari segi psikologi gimana? Kalau dari segi dokter anak sih, selama memang kenaikan berat badannya bagus, makannya juga tetap bagus ya, itu kembali lagi kepada kesiapan ibu dan anaknya kapan mulai bisa benar-benar di stop mentil. Karena kan ya secara logika gitu kan, kayak nanti tiba-tiba dia 7 tahun masih mentil kan Oh, nggak iya. nyaman juga ya gitu, dan memang udah anak harus lebih mandiri. Nah, kalau dari segi psikologi anak gimana teh? Bahkan sebenarnya dari waktu bayi gitu, waktu kalau di kelas Montessori baby, aku juga suka bilang, ketika anak menangis tuh sebenarnya belum tentu anak maunya menyusu. Cuman kadang-kadang kan dari bayi kita kebiasaan gitu, nangis sedikit, rewel, capek, sakit, segala macem, pasti kan menyusu tuh kayak udah jadi obatnya, segala obat gitu kan, Mas, untuk menenangkan anak. Nah, itu biasanya keterusan gitu selanjutnya gitu, ketika anaknya 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, sampai 2 tahun, 2 setengah, bukan cuma untuk anaknya, tapi juga untuk ibunya gitu loh, Psikologis Mas. ibunya, ya. Iya, jadi kita ada perasaan, oh, anakku, karena anak memang pengalamanku, aduh, aku kalau bisa membayangkan dulu menyusui, nikmat banget rasanya menyusui itu gitu. Aku tuh rasanya seneng, happy banget Berarti sama agak tuh. nggak keikhlasan teteh ya, maksudnya keikhlasan para ibu untuk, aduh, gue Menurut nggak siap aku nih ya, anak gue mau lepas dari gue gitu ya. menurutku gitu. Jadi itu perlu ditelaah gitu, perlu diobservasi anak dan juga observasi kita. Ketika kalau kita bilang enggak, apa sih rasa yang kita rasain kalau anak tuh marah atau anak sedih? Apakah sebenarnya kita kasih karena nggak tega, ataukah kita merasa ada ketidaknyamanan ketika kita anak tuh bilang rewel, nggak mau, marah, tantrum, ada nggak ketidaknyamanan di kita gitu. Jadi itu yang bikin kita sebenarnya sulit melalui ketidaknyamanan itu. Padahal kalau kita bisa memikirkan, oh, mungkin sebenarnya anak udah cukup kok gizinya, ya kan? Anak memang sudah waktunya kok bersikap, maksudnya mandiri, dia bisa main sendiri, bisa sama aku, bisa baca buku, bisa play together yang lain, dan sebenarnya nggak perlu mentil gitu, atau mencari comfort dengan susu. Jadi kita harus menemukan comfort lain yang kita juga sama-sama bisa, karena makin Comfort. lama kan akan nggak ada nggak nyaman ya, maksudnya 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan anak sudah mau sekolah, tapi setiap ibu akan berbeda. Jadi perlu diskusi juga dengan pasangan dan keluarga. Tapi Iya. aku selalu saranin, please observe juga rasa yang kita ibu Iya. rasakan gitu. Jadi kitanya juga harus siap, anaknya juga harus siap, dan ya kembali lagi sama-sama keputusannya untuk kebaikan dua-duanya ya Teh. Iya, iya. Oke. Nah, ini tadi lanjutan dari Bu Dian Bintang. Nah, ternyata makannya sulit. Udah 3 Nah, tahun itu. tanpa super dan UHT. Nah, ini yang memang biasanya terjadi permasalahan, sehingga mungkin dokter anak juga meng-encourage untuk okay, kita sapih ya, karena itu akan improve banget loh. Aku tuh ngerasa banget juga ketika anakku aku sapih, itu tidurnya bagus, makannya jadi bagus. Karena kan biasanya kalau masih mentil-mentil tuh tengah malam kebangun-kebangun nyariin nenek gitu, tapi Nggak kenyang ya. setelah disapih dia hanya pupuk, akhirnya jadinya tidurnya panjang. Terus kalau tidurnya bagus pasti makannya akan bagus gitu. Dan sebenarnya kalau setelah usia 1 tahun kan boleh-boleh aja kasih susu sapi UHT atau formula, karena kan sebenarnya susu sapi itu protein asam amino esensialnya termasuk yang paling lengkap gitu, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi mungkin ini salah satu yang harus dipikirkan, mungkin saatnya harus disapih Iya, gitu. Teteh. dan waktu menyapi juga kita jangan tapi bikin kerepotan baru. Misalnya gini, nggak disusui tapi digendong. Yang ada semalaman kita gendong-gendong terus gitu. Jadi maksudnya jangan kasih per, maksudnya cari kegiatannya yang memang bukan kegiatan, maksudnya pengalihannya tuh udah ya diusap aja, atau misalnya dipupuk aja yang kata dikata Mesti gitu. Tapi kalau Iya. misalnya digendong ibunya terus atau digendong bapaknya terus, anak jadi mikir, ya udah sekarang aku pokoknya maunya digendong terus gitu. Jadi kan Iya. kasihan juga ya buat keluarga juga. Jadi harus variasi sih, entah di atau ditepuk di atas kasur, Iya, jadi tetap dibiasakan di atas tiduran, kasur. harus tiduran. Iya, itu sih aku juga waktu itu ya kayak kasih pijakan, terus ya pas nangis kebangun aku nggak ngangkat
berdiri gendong-gendong, enggak, cuma di kasur aku agak peluk gitu, Iya. pupuk-pupuk gitu. Jadi sebisa mungkin emang enggak mengubah posisi Yeah. normal dari tidurnya ya, Teh. Oke, menarik nih. Terus ini ada pertanyaan juga nih. Dok, anak saya makannya susah, maunya cemil 2 bulan lagi 2 tahun. Nah, kembali lagi, apakah penyebab makannya susah itu dari mentilnya atau memang pola feeding rules-nya yang nggak benar? Mungkin bisa tonton video MPASI atau feeding rules bahwa ya waktunya makan, makan, waktunya susu, ya susu. Tapi kalau mau disapi juga boleh-boleh aja. Gitu. Kembali lagi ke kenyamanan semuanya. Gitu. Ada lagi nggak, Teh, soal menyapi? Kalau menyapi juga mungkin ibu perlu mempersiapkan diri, mungkin akan bengkak dan lain-lainnya gitu, Mas, setelahnya ya Oh, kan? oke. Maksudnya Okay. kalau biasa Nah, menyusui langsung. ya, mungkin yang paling penting adalah tadi nggak boleh langsung tiba-tiba jebret berhenti. Yang tadinya nyusu sehari 8 kali, tiba-tiba jadi nggak nyusu sama sekali, itu pasti resiko untuk bengkak atau mastitisnya tinggi. Jadi yang disarankan adalah bertahap. Biasanya pengurangan frekuensi setiap 3 hari, setidaknya minimal 3 hari. Jadi misalnya yang tadi seharinya nyusunya masih 5 kali gitu, tiba-tiba dikurangin jadi 4 kali. Jadi bertahap 3 kali, 2 kali gitu. Nah nanti misalnya di sela-sela waktu dia kan mulai berkurang, tapi kan saya biasanya di jam 3 nyusu, tiba-tiba jam 3 nggak nyusu, akhirnya jam 6 kepenuhan kan. Itu kita bisa keluarin sedikit gitu di pompa, tapi jangan sampai kosong. Jadi sampai payudara kita terasa nyaman aja. Jadi insya Allah itu nggak akan mastitis atau bengkak. Pada prinsipnya jangan membiarkan payudara kita keras dan bengkak gitu. Jadi ketika kita ngerasa udah penuh, kita keluarkan secukupnya saja sampai payudaranya terasa nyaman gitu sih Teh. Ya, penting Sama sekali mungkin itu. perspektif satu lagi yang perlu ibu-ibu apa ya, mungkin harus sedikit diubah bahwa takut gitu bondingnya sama si anak hilang ketika menyapi. Itu yang tadi mungkin ketidaknyamanan ibu atau ketidaksiapan ibu karena merasa ah, nanti anak saya nggak sedekat ini sama saya. Padahal mungkin perspektif lain yang bisa diambil tuh cara bonding lain tuh juga ada loh gitu. Jadi setelah menyapi ya kita bisa baca buku sama-sama atau bermain sama-sama atau sekedar ngobrol gitu. Jadi kita tetap harus kreatif ya Teh ya untuk menciptakan bonding yang baik dengan anak. Karena rasanya benar-benar kayak patah hati sih kalau aku. Mungkin aku sensi. Iya, Soalnya ya, aku kembali lagi sih Mbak full, Teh. full, full, full di rumah dan full menyusui dan apa jadi terus benar-benar waktu menyapi juga pegang sendiri, nggak ada yang megangin gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar yang bersalah banget gitu, kayak aduh dalam hati kok maafin ya kok mami tega ya, tapi aku ngerasa they don't need it anymore. Lebih-lebih kayaknya aku yang butuh gitu loh rasa ini. Jadi dan udah deh gitu. Tapi it's really natural dan it's a natural process dan kita harus percaya sama anak gitu sih menurutku. Oh, ya benar sih. Ya kembali lagi setiap ibu beda-beda perasaannya, tiap anak beda-beda. Jadi apa yang what works for you, Iya. I think it's the best ya Teh ya. Iya, Jadi ya betul. take your time karena memang nggak ada batasan waktu 2 tahun harus udah disapi gitu. Iya. Tapi ya take your time dan pertimbangan tadi aspek nutrisi si anaknya juga itu sangat penting sih. Jadi kadang mungkin kalau ternyata anaknya udah gagal tumbuh ya harus sedikit lebih tega Iya. kali ya. Dan Iya, konsisten, betul. jadi anaknya nggak bingung. Betul. Oke. Tuh, Mes, gimana kalau disapi karena ibunya hamil? Okay. Aku dong. Iya, iya. Aduh. Iya, mungkin bisa langsung prakteknya aja kali ya, kalau teorinya mah udah pasti tahu. Nah, kalau prakteknya tuh memang tadinya saya berpikir mau terus nyusuin gitu kan. Tapi ternyata saat hamil, karena kan sebenarnya hamil itu bukan larangan untuk nyusuin. Ini yang mungkin perlu diluruskan bahwa sebenarnya ibu hamil itu boleh nyusui kecuali ada komplikasi-komplikasi lain atau misalnya kehamilannya lemah gitu. Nah, tapi ternyata tentunya seiring menyusui karena hamil, ASINYA jauh lebih sedikit kan. Dan akhirnya anakku tuh setiap jam kebangun, minta nenen, nggak puas. Bangun lagi sejam, jadi akunya nggak tidur, anakku rewel, tidurnya juga nggak bagus gitu. Akhirnya aku pikir, oh oke okay, ini kayaknya nggak bisa nih gini terus gitu, nggak bagus untuk dua-duanya. Akhirnya aku bilang ke anakku gitu bahwa
kita mulai minggu depan. Aku bahkan hanya seminggu loh, karena kan hamil kan bukan sesuatu yang, apalagi kondisi yang nggak diprediksi gitu. Jadi aku seminggu itu, seminggu intens, setiap hari, pagi, siang, malam, aku ingetin gitu bahwa mulai minggu depan ya, walaupun anak tuh nggak ngerti maksudnya minggu depan, tapi mungkin udah ada koneksi juga kan, dan kita membentuk apa ya, ya ikatan dan kayak telepati gitu bahwa minggu depan kita udah nggak nyusu lagi, karena anak itu kan sensitif banget ya teh, apapun yang kita rasa, apapun yang kita maksud sebenarnya anak tuh ngerti. Jadi aku bilang minggu depan kita udah nggak nyusu lagi ya, minggu depan bunda pupuk aja ya, karena supaya Galen bobonya enak, bisa bobo panjang, kemudian makannya juga lahap, nutrisi, susu bunda sudah mungkin nggak cukup lagi gitu. Jadi untuk Galen tumbuh. Nah itu setiap hari ulang, terus ulang, terus akhirnya benar pas malamnya hanya aku pupuk, nggak nyampe 5 menit, udah bobo. Dan selanjutnya setiap hari setelah itu langsung tidurnya tuh panjang, makannya jadi bagus banget gitu. Jadi ya tadi mungkin kehamilan juga salah satu aspek untuk pertimbangan kenapa seorang ibu menyapi anaknya. Jadi Galen nggak nyampe 2 tahun, hanya 1 tahun 4 bulan gitu. Oke. Okay. Jam berapa? Nanti Udah. kelamaan Udah, nggak apa-apa teh. Take, take, Oh, take our maksudnya time. karena Tadi kan ada dua topik. iya, nggak apa-apa. Kita sejam aja. Nanti bisa diedit. Tolong ya, Balkis. Jadi Tolong. setengah jam. Oke, Oke, banyak yang oke. tanya-tanya tuh Oke, menyapi. teh. Boleh. Gak apa-apa, Jadi 30 toiletan menit dulu. kita menyapih. Nggak apa-apa. 2 menit lagi ada pertanyaan lagi. Okay. 2 menit lagi. Mungkin balik lagi sih, mungkin kuncinya juga ya konsisten ya. Maksudnya kalau memang kadang-kadang ada anak yang sehari 2 hari langsung bisa, ada yang seminggu masih rewel tidur, tapi memang kita harus kayak konsisten rutinitas menuju tidurnya gitu. Jadi misalnya nanti kalau bangun minum minum air putih ya, kalau nangis mau minum air putih, tapi kitanya kayak tenang tawarin lagi mau minum air putih, padahal kan kita tahu dia maunya nenen gitu, Iya, tapi iya, iya. Boleh haus ya, ya udah minum air putih ya, coba dulu, nggak mau ngamuk ya udah kita tenang aja, ya udah tiduran lagi, pupuk lagi. Jadi menurutku kalau kita mau menyapi juga mungkin kita harus pilih waktu, jangan dekat-dekat waktu yang big event. Biasanya ada yang baru mau, udah mau lahiran baru mau nyapi, maksudnya harus dikira-kira gitu Mes. Jadi atau nggak Ya, misalnya mau prepare. pindah rumah, terus atau mau Ya. pindah rumah atau mau pokoknya ada, karena itu sesuatu kejadian yang besar, menurutku kita harus menghindari kejadian besar lainnya, maksudnya yang bisa kita atur ya Ya. gitu. Jadi fokus satu persatu dan tentu tidak menggabung antara menyapi dan toilet training. Ya, ya. Jadi satu-satu kasihan kalau anaknya overwhelm ya teh, apalagi misalnya terus usahakan menyapi itu di saat kondisi memang rumah lagi stabil ya teh, maksudnya nggak lagi mau pindahan rumah atau tadi teteh bilang ada event besar. Jadi ya take your time aja, pelan-pelan, enjoy the journey. Terus tuh tadi ada makasih nih udah dibantu jawab Bu Ria Irwina. Jadi menyapi tadi pelan-pelan dari 5 kali, kemudian 4 kali, 3 kali, dan biasanya yang terakhir itu yang mau tidur malam. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih, teh, dari Mila Gunawan. Frekuensi ASI hanya tidur malam, emang itu biasanya yang paling susah. Nggak mau ditepuk-tepuk, maunya digendong. Anaknya nangis hebat. Nah, kalau aku ya, aku pemegang prinsip bahwa anak tuh sebisa mungkin aku kontrol nggak sampai histeris atau nangis hebat, maksudnya kita kayak neglect diemin gitu, tapi kita usaha mungkin tepuk-tepuk atau mau digendong dulu ya. It's okay, kembali lagi enjoy the process. Kalau emang baru bisa tenangnya digendong dulu, aku sih akan tetap prefer gendong dulu. Kemudian kalau udah tenang, besoknya coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. Jadi aku nggak terlalu suka dengan ide anak tuh menangis hebat sampai Ya, nggak frustasi boleh gitu. dicuekin gitu ya kayak gitu. Kayak Ya, dia aku juga merasa sih nggak berdaya. ya disuruh tidur nangis sampai ketiduran gitu. Aku juga nggak yang agak against itu gitu, nggak. Mungkin juga berarti harus diperhatikan kadang-kadang apakah ibunya, kalau sekarang kan lagi work from home, tapi kan ibu-ibu juga pasti paginya sibuk gitu. Tapi kalau kita mau menyapi, memang ibunya mesti apa ya, lagi juga melepaskan hal lain gitu. Maksudnya kan mungkin kalau malamnya terbangun menggendong dan lain kan lelah gitu ya Mes, kalau besoknya harus langsung kerja dan kayak dulu Mesti langsung kerja langsung ke rumah sakit gitu, kayak gitu. Maksudnya itu kan yang bikin kita emosional juga gitu loh Mes, capek dan lain-lain gitu.
Iya, jadi kembali lagi kadang anak juga nangis taunya karena kita yang capek, aduh stres, aduh ini anak nangis. Akhirnya kita stres, dia makin nangis lagi Ya, gitu. kok Jadi, gak tidur-tidur tuh? Anak gak kok tidur-tidur gak loh, Mes. tidur-tidur sih, aku butuh tidur, aku mau kerja gitu. Itu juga akan makin gak tidur-tidur. Jadi ya kembali lagi, tarik nafas, ya, take your time. Hai mommy, hai auntie, Mesti, ini Hai, Ibnu, hai Mas. Mas Ibnu. Tuh anakku yang Yang bener-bener dia selalu pertama, mendengarkan semua live aku dan terima semua kelas kasih, aku, Mes. thank you Mas Ibnu sudah menonton. Thank Okay. you. Nah, mungkin selanjutnya udah waktunya untuk ganti pembahasan ya Teh ya untuk toilet training Okay. sekarang gitu. Dan ini cukup apa ya? Banyak banget pasien yang kebingungan sih kalau aku lihat untuk toilet training karena banyak juga yang mungkin salah satu efek media sosial juga kali ya Teh ya. Jadi info tuh cepet, kadang ada misinformasi, mispersepsi bahwa anak 2 tahun udah harus toilet training atau bahkan 1,5 tahun. Padahal kan nggak seperti itu ya. Kalau dari Ikatan Dokter Anak sendiri itu kembali lagi tergantung kesiapan anak dan kesiapan ibu dan kesiapan lingkungan gitu. Walaupun memang biasanya bukan biasanya, bisa dimulai paling cepat biasanya anak usia 1,5 tahun, tapi 2 tahun lah biasanya gitu. Dan itu bisa bertahap sampai anaknya usia 6 sampai 7 tahun bahkan. Jadi baru baru akan menjadi red flag ibaratnya kalau usia 6 sampai 7 tahun. Jadi mungkin di sini mami ayah dan bunda nggak perlu terlalu insecure atau terlalu panik kok anakku masih belum bisa ya. Karena memang itu kan bertahap sekali ya Teh. Kalau dari segi psikologi gimana Teh? Sejalan dengan tadi kita membicarakan menyapi, ini waktunya perkembangan otonomi juga. Kalau sebelumnya kan trust dan mistrust, sekarang kita masuk ke tahap autonomy versusnya shame and doubt. Jadi kalau anak berhasil toilet training, kita anak berkembang secara otonominya, self controlnya dan lain-lain. Tapi bersamaan kita melatih toilet training itu, kita harus hati-hati jangan sampai kita mempermalukan mereka. Dalam arti kata, ketika kita akhirnya juga toilet training itu, mungkin kalau dari secara fisik kan bisa kelihatan ya, Mes, ada kontrol yang bladder control itu sebenarnya anak kan mulai punya mungkin di Pampers setahun setengah, kosong, iya 1,5 tahun ya, agak jarang gitu, bisa bisa nahan mungkin 1 jam atau 45 2 menit jam. atau 2 jam misalnya seperti itu. Dan memang pipis ketika sehabis makan, makan minum terus pipis, tapi habis itu kosong pampersnya. Terus atau enggak, kita juga bisa lihat anak mulai muncul kesadaran kalau mau pup tuh dia ngumpet atau misalnya menghindar atau enggak bilang kalau misalnya pampersnya nggak enak. Itu sebenarnya anak udah mulai menunjukkan dia sadar loh, ada yang pipis atau buang air kecil atau buang air besar. Terus kalau kita ke kamar mandi, anak tuh menunjukkan ngapain sih, pengen ikut, pengen tahu gitu. Ya. Dan tapi saat kita memulai toilet training, kita bisa secara gradually juga seperti menyapi, tapi sama juga akhirnya kalau inilah waktunya, memang kita harus okay, waktunya 1 minggu misalnya. Biarkan kecelakaan itu terjadi, maksudnya kalau ngompol atau apa, tapi kita jangan sampai mempermalukan anak kayak bilang, kok pipis seharusnya di kamar mandi, kenapa ngompol gitu. Ya, anaknya kan lagi belajar ya gitu. Dan jadi kalau misalnya aku bahas juga secara Montessori, balik lagi kita harus memperhatikan environment, adult kitanya dan juga anak. Jadi sebenarnya kalau saranku jauh sebelum 1 tahun, maksudnya 6 bulan ketika anak sudah bisa berdiri, sebaiknya dibersihkan atau itu memang tidak di tempat tidur lagi. Jadi di kamar mandi, kayak kalau pup dibilas pakai air itu, Mas. Jadi sesuatu yang memang natural, kalau pipis atau buang air kecil, buang air besar ya memang di kamar mandi. Jadi itu kayak memang di situ tempatnya gitu loh, Mas. Maksudnya Jadi bersihinnya kali ya, Teh. Maksudnya bersihinnya, kan hanya membersihkannya gitu. Jadi kan biasanya kita pakai tisu basah ya kan di tempat tidur. Tapi kalau anak sebenarnya akhirnya udah pakai Pampers yang bukan krek-krek lagi, yang sudah kayak Celana. Pampers celana, itu kan sebenarnya di tempat tidur akan agak merepotkan. Jadi sebenarnya dari 1 tahun tuh ketika anak sudah bisa berdiri, udah bisa ngerti cuci tangan. Nah, kegiatan itu tuh step-stepnya itu
cuma tinggal pipisnya doang gitu ya di toilet, tapi step lainnya sebenarnya anak udah bisa ngerjain start 1 tahun 1 tahun setengah. Jadi dari cuci tangan, buang pampersnya, ganti celana, terus anak juga 1 tahun setengah mau 2 tahun biasanya udah bisa buka pakai buka celana sendiri, kayak celana yang pakai karet gitu. Iya, Itu iya. juga salah satu contoh anak sebenarnya sudah menunjukkan sudah mulai siap loh secara fisik gitu. Jadi banyak tanda-tanda itu yang kita harus perhatikan dan sebenarnya perlu kita munculkan encourage. Jadi nggak cuma nungguin aja, tapi memang kita yang mempersiapkan Iya. kamar mandinya, ada dudukannya, ada tempat buat taruh celananya, ada step buat cuci tangannya. Jadi nggak tiba-tiba suatu kali seminggu, oke, sekarang di kamar mandi semuanya. Karena jadi ada kadang-kadang pupnya ngumpet gitu loh, Mes. Jadi Iya. Yeah. apa ya gitu. Jadi Iya. balik lagi sih tadi yang kita mau bicara, ini memang event besar yang tapi natural sebenarnya. Yeah. Yeah. Memang harus natural, kembali lagi ke perkembangan hari ke hari ya Teh, dan ya tugas kita sebagai orang tua ya harus observasi ketika anak kayaknya udah bisa buka celana sendiri atau ngikutin kita ke WC tadi kayak Teteh bilang, kemudian ketika kita kayaknya dia udah mulai paham deh kalau ini tuh ikutin bunda ke WC ini namanya pipis atau ini bunda lagi mau pup gitu. Jadi ketika dia lebih bisa fasenya komunikasi kayak 1,5 tahun atau 2 tahun, kembali lagi tadi kesiapan anak kan beda-beda gitu. Jadi ketika kayaknya dia sudah mulai mengerti membedakan ini namanya pipis, ini pup gitu, sepertinya sih sudah mulai bisa mulai pelan-pelan ya, step by step gitu. Dan kita melihat juga tanda-tandanya, biasanya anak ada tanda-tanda tersendiri kan, misalnya kalau anakku tuh mau pipis tuh dia kayak menyilangkan kakinya gitu, terus goyang-goyang gitu. Jadi aku langsung, kalian mau pipis ya, yuk kita ke kamar mandi gitu. Jadi dia tahu identik, oh kalau aku merasa ini, kemudian itu tuh namanya pipis ya. Jadi kita membantu menyuarakan bahwa, oh kamu tuh mau pipis. Oh jadi anak tahu, oh ini tuh namanya pipis. Nanti begitu juga kalau dia kayak udah meringkuk gitu, ngeden-ngeden gitu kan. Galen mau pup ya atau mau buang air besar ya gitu. Yuk, mau ke kamar mandi nggak? Jadi kita emang nggak boleh memaksa juga. Kita pupnya ke kamar mandi ya. Kalau emang anaknya belum mau, jangan dipaksa karena nanti anaknya trauma gitu. Tapi kalau emang dia mau ya kita bantu angkat, bantu ke kamar mandi. Ya akhirnya dia pup di kamar mandi gitu. Jadi pada prakteknya sih seperti itu kali ya. Teh, ada tambahan nggak? Dan mungkin kalau memang kita termasuk yang bisa memperkenalkan rutin dan anak kita termasuk yang enjoy aja, maksudnya ikut-ikut aja gitu sama kita, kita bisa sebenarnya bikin setiap 2 jam sekali kita Oh iya, memang harus betul. ke kamar mandi gitu. Jadi misalnya atau enggak habis makan atau minum susu 1/2 jam kita bilang kita pipis dulu ya. Ya udah ke kamar mandi, nggak pipis nih, nggak mau kan? Pas keluar pakai celana pipis. Oh, Nah, itu banyak kita tuh. jadi bisa bilang, oh ini pipis, nanti coba lagi ya, biar nggak basah, pipisnya di kamar mandi. Tapi ada juga karena kan kita kayak, kan tadi kenapa pipisnya sekarang gitu, kayak refleks gitu. Padahal Iya. itu kan bikin anak jadi makin nggak nyaman Iya. gitu. Jadi sebenarnya Makin nggak mau. anak memang, karena anak kan memang secara fisik perlu latihan gitu loh, Mes, untuk menahannya Iya. gitu. Jadi memang kita harus ready. Dan balik lagi yang tadi, kalau memang kita mau toilet training, ya 1 minggu kita jangan bepergian, nggak ya. Dan sekarang memang lagi di rumah gitu, alhamdulillah. Sebenarnya ini it maybe this is the moment gitu, karena kita sebaiknya nggak lagi nginep di luar rumah gitu, Mas. Nggak lagi pindah rumah, pokoknya karena kadang-kadang kalau kayak tiba-tiba punya adik lagi atau ada perubahan event juga, mereka mungkin ada udah bisa pipis sendiri atau di kamar mandi bisa mundur Iya. lagi, itu wajar sekali sih seperti itu. Jadi memang harus kita memang harus walaupun kita natural, tapi kita harus harus konsisten gitu. Iya. Iya benar, harus konsisten sih kuncinya, sama lebih natural dan tidak memaksa. Karena ada juga ya tadi kayak banyak juga pasien yang ngeluh tuh anaknya udah didudukin lama, udah tanda-tanda mau pup, tetapi didudukin lama nggak pup, akhirnya pas dipakein pampers lagi akhirnya pup di pampers. Ya mungkin emang anaknya belum siap gitu. Jadi jangan jangan kita melakukan sesuatu yang sama lagi, tetapi harus ada tambahan. Mungkin komunikasinya yang harus ditambah bahwa ini namanya pup. Ternyata kalau pup di celana nggak nyaman ya, bau gitu. Nanti coba lagi ya kita pup di kamar mandi gitu. Tapi ya
santai aja gitu, tenang. Karena kalau Mm-mm. semakin kita, gimana sih kok tadi nggak pup, sekarang pup gitu, pasti anaknya akan merasa nggak nyaman dan makin nggak mau gitu. Ya. Ya, dan ada juga yang bilang kalau memang mau ya 1 minggu nggak pakai pamper sama sekali, lepasin aja. Tapi kita harus siap dengan ngompol dan lain-lain. Sebenarnya mungkin tipsnya bisa kalau anak laki-laki kan memang pakai celana yang berkaret yang jangan terlalu susah gitu untuk anak lepas pasang sendiri. Karena kan kalau pipis dan kekamaman itu banyak kegiatan gini. Jadi kalau misalnya anak dibersihkan dengan pampers itu kan dia kayak anak tuh nggak melakukan apa-apa gitu loh Mas. Tapi kalau misalkan udah waktunya toilet training, banyak kesempatan kemandirian yang kita mau kasih sama anak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan lingkungannya juga untuk anak merasa oh aku udah besar nih, aku bisa nih sendiri gitu. Jadi kita memupuk rasa percaya diri itu gitu. Oh iya aku habis ini pakai celana sendiri, aku mau cuci tangan, aku bisa begini begitu gitu. Jadi kita harus apa ya? Oh iya kalau anak perempuan, aku dulu terbantu dengan anakku pakai legging. Jadi kalau ngompol itu nggak ke lantai gitu Mas. Kalau anak perempuan bisa kita pakein legging gitu. Jadi ketika apa dia mengompol ya leggingnya kita bisa lihat itu basah gitu kerasa, tapi aku tipe yang melepas Pampers langsung sih kecuali malam. Waktu itu aku pilih siangnya dulu, nanti malam kita bisa cek kalau paginya kering ya sebenarnya udah siap untuk lepas gitu. Kalau aku nggak langsung lepas Pampers, kalau aku pikir ya tadi harus ada tanda-tanda anaknya siap, maksudnya ada saatnya, oh ternyata dia udah mau pipis ke WC walaupun pakai Pampers gitu, setelah udah beberapa kali ternyata bisa, baru aku lepas Pampers, dan itu menurutku jadi lebih cepat juga sih kalau di aku. Tapi memang saat lepas Pampers anak merasa lebih nggak nyaman dan lebih tahu, tapi prinsipnya kita komunikasi sama anaknya Iya, ya, Teh, ya, betul. Iya, bahwa kapan iya. anaknya siap. Iya, dan umur 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun kan juga sudah paham instruksi. Jadi, memang sebenarnya anak paham bahwa kalau ke kamar mandi atau pipis ya semuanya harus di kamar mandi, lihat ibu bapaknya gitu. Semuanya di kamar mandi dan itu natural, bukan kayak bahkan aku pernah baca buku bahkan sejak anak tuh bayi kalau kita gantiin pampersnya tuh kita nggak boleh menunjukkan raut muka yang kayak iuh gitu, Mas. Jadi, kita harus apa ya menatur meng ini tuh natural loh, alamiah loh, bahwa memang badan kita akan pipis dan buang air kecil, buang air besar, dan ya semakin besar ya kita harus melakukannya di kamar mandi gitu. Jadi sesuatu yang natural gitu. Ya, dan bertahap ya kuncinya. Ini ada pertanyaan kalau dari Muti Farhana, kalau masa toilet training pagi sampai sore nggak pakai popok, kalau malam baru pakai popok itu gimana? Nggak apa-apa banget. Memang kembali lagi bahwa toilet training itu bertahap dan biasanya memang yang paling sulit adalah yang malam hari ya. Nah, kalau dari segi dokter anak sih biasanya kita lihat dulu trennya. Kapan tengah malam, kalau udah sering pampersnya kosong gitu dari malam sampai pagi, bahwa anak sudah mampu mengontrol kandung kemihnya, kalau udah sering kosong, baru kita coba untuk lepas pampers malam. Jadi kembali lagi bertahap. Nah, kalau dari segi Montessori atau Iya, psikologi, gimana? karena kalau malam terus nggak pakai pampers terus ngompol basah kan pasti anak harus dibangunkan dan biasanya nanti jadi Tidur problemnya terganggu. tidurnya kembali gitu. Jadi mungkin memang sebaiknya satu-satu sih memang dulu aku juga siangnya dulu pas malamnya kelihatannya sudah mulai bisa kering ya kalau ada abis itu ngompol sekali-sekali sih ya wajar ya mungkin kita anaknya tidurnya jadi pakai pad gitu segala macam yang biasa tapi satu-satu sih biasanya siangnya dulu sama kayak tadi menyusui ya tetap satu-satu dulu gitu. Ya, itu satu-satu. Ini juga ada pertanyaan menarik nih dari Januastris. Anak saya sudah mau pipis dan pup di toilet, tapi tidak mau pup jongkok atau duduk. Kira-kira bagaimana solusinya? Jadi berdiri ya, apa gimana? Tapi pada prinsipnya, mungkin ini yang Bapak Ibu perlu pelajari, bahwa rekomendasinya kalau anaknya laki-laki pun, saat toilet training pertama itu, baik pipis maupun pup itu duduk. Jadi Duduk ya. anak tidak tidak bingung gitu. Jadi nanti setelah semua bisa pipis dan pupnya bisa duduk, baru anak kan pasti semakin gede semakin ngerti. Oh ini coba dia pipis dengan berdiri seperti ini gitu. Pasti lebih mudah juga.
kalau dari segi Iya. AAP Iya. menyarankannya seperti itu. Dari Teteh gimana Teh? Iya, sama. Karena anak biasanya bisanya pup duluan. Karena mungkin Ya. lebih bisa ada jeda gitu, mes, antara mau pup sama pupnya gitu. Dan kadang-kadang ada juga beberapa orang yang bilang sebenarnya kita bisa loh kasih reward stiker cap dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, karena ini sesuatu yang natural dan Ya. sebenarnya nggak akan ada yang tepukin kita juga kalau misalnya kita ke kamar mandi, sebenarnya maksudnya itu sesuatu yang natural harus di-achieve. Jadi menurutku penggunaan stiker itu kita harus hati-hati. Tapi sebenarnya bisa disarankan adalah aktivitas apa yang bisa dilakukan ketika anak tuh kita udah tahu ini kayak mau pup nih, tapi kok nggak keluar-keluar. Aktivitas di kamar mandinya apa ya? Apakah menyanyi, apakah tempel stiker, atau apakah gitu loh, Mes. Dulu aku sama Ibnu sampai harus coba seperti itu karena aku udah tahu ini tuh udah dia akan mau pup, tapi kadang-kadang kalau duduk aja tuh kayak krik krik gitu loh, Mes. Tapi menurutku jangan sampai berlebihan banget sampai menjadi suatu reward waktu di kamar mandi, itu menjadi reward waktu kita kasih spesial untuk dia, enggak juga seperti itu. Tapi memang ada trik-triknya untuk anak tuh sampai mau merasa comfort dan nyaman duduk di kamar mandi, ya ya duduk nongkrong gitu loh maksud aku, karena ada anak-anak yang enggan melakukan itu gitu loh, maksudnya nggak mau. Jadi kita harus observasi dan sebisa mungkin kalau memang tidak perlu menggunakan behavior chart atau reward, sebaiknya memang tidak menggunakan. Ya, setuju sih kalau untuk reward ya, karena ya tadi ini natural, tapi mungkin kita bisa memberi apresiasi kali ya Ya, Teh, kayak wah bunda senang yang di galian deskriptif, sudah ya. semakin mandiri, sudah bisa pipis di kloset gitu, ya lebih happy. Tepuk tangan juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kalau dari segi perkembangan. Kemudian kalau pup, aku agak beda sih. Kalau aku ditungguin deh, mau setengah jam, tapi karena tahu dia udah mau pup gitu, jadi emang fokusnya ke kloset untuk pup gitu. Jadi dia nggak bingung gitu di kloset tuh untuk main apa pup gitu. Tapi ya kembali lagi beda-beda, setiap ibu atau setiap anak punya perkembangan yang beda-beda. Oke, terus apa lagi nih? Ada pertanyaan. Kalau masa toilet training apa udah ya itu tadi udah jawab. Kalau sama saya dia pup masih maunya di kamar pakai bersihin kapas. Nah, lu aduh repot banget kalau udah apalagi udah MPASI ya. Ya mungkin itu kebiasaan yang harus pelan-pelan diubah kali ya, bahwa ya kalau pup dibilangin lagi kembali ke anaknya bahwa ya sudah semakin besar lebih susah bersihinnya, jadi harus bersih juga karena kalau kapas kan cakupannya kecil takutnya malah nggak bersih gitu. Jadi ya Ya, tapi ini katanya kalau dititipin anaknya mau di kamar mandi. Jadi sebenarnya ya kalau aku sih mungkin ya memang harus, ya sebenarnya komunikasi ya. kadang-kadang ya komunikasi, dan sebenarnya kadang-kadang memang apa ya, sikap-sikap anak tuh memberikan rasa, sesuatu rasa gitu ke ibu gitu, Mas. Ya, ya, Yang ya, ya, ya. bikin kita jadi apa ya, tega nggak tega gitu. Jadi tapi kalau memang kita butuh bantuan orang lain, misalnya kita nggak tegaan gitu, kita mungkin butuh bantuan tante atau suami atau nenek gitu, bilang bahwa support aku ya, atau misalnya aku pengen banget ini udah bisa toilet training atau apa. Jadi kita juga perlu mengakui kalau memang we need help, support gitu loh, Mas. Oke, Ya kan? ya, ya, benar. Bahwa emang kita juga butuh support dari lingkungan itu penting banget sih. Jadi nggak semuanya sendiri oleh ibu dan anaknya. Oke. Nah, ini ada yang tanya, kalau anaknya didudukin di kloset malah main air, gimana ya membuat dia fokus mau pipis atau pup? Ya mungkin kalau dia main air belum pipis-pipis, mungkin menurutku anaknya juga belum pingin pipis banget sih. Jadi ya mungkin nanti kembali lagi ketika anaknya sudah lebih pingin pipis. Begitu juga dengan pup. Kalau emang setelah lama dia malah main, menurutku ya ya udah kita kamu kayaknya belum pingin pup ya, belum mungkin nanti kita coba lagi. Kalau mungkin seperti itu sih Mungkin kalau bisa Teteh. berapa, jangan terlalu lama juga ya kita nongkrong di kamar mandi, Iya. maksudnya
sama kayak makan ya, Mes, kan kalau makan itu juga 30 menit setengah angkat. jam gitu ya. Kalau misalnya pipis atau pup kan sebenarnya kalau pipis apalagi lah itu cuman masuk belum mau ya udah keluar pipis ya udah lupain. Tapi kita 2 jam dari itu latih lagi gitu kayak gitu misalnya. Tapi kalau pup kan aku ya juga sih pernah sampai setengah jam gitu. Tapi kalau ternyata di 15 menit udah main ya berarti kan dia belum mau, karena kan Iya, kalau emang pup belum mau. biasanya udah sakit perut udah sebenarnya udah nggak Mules-mules. nyaman ya, nggak kayak nyantai gitu sebenarnya. Iya, paling seperti itu sih sama aku juga. Jadi ya kembali lagi lihat anaknya. Kalau anaknya mau dipupin, taunya dia malah nyantai-nyantai aja, malah main sana Ya. sini, ya itu belum mau pup. Jadi ya udah pakai caranya lagi. Oke, kayaknya kamu belum mau, nanti kita coba lagi. Udah selesai bertahap seperti itu. Oke. Kayaknya sih udah kita jawab semua sih, Apalagi Teh. ya? Udah Ada sih, yang paling ya itu aja ya. Mungkin 2 event besar ini sebaiknya tidak berbarengan dan tidak dengan event-event lainnya. Maksudnya dengan tidak dengan ada berpergian liburan keluar kota gitu ya. Walaupun sekarang sebaiknya jangan gitu. Tapi atau misalnya mau kalau dulu sekolah, kalau aku ada orang tua mau masuk sekolah, aku bilang udah toilet training belum gitu. Misalnya masih 6 bulan lagi toilet training dulu ya. Jangan pas deket mau sekolah gitu kan. Ya banyak hal-hal yang harus diperhatikan karena ini kan perubahan walaupun natural tapi it's a life event buat anak dan ibu gitu. Iya, oke. Itu aja sih. Kembali lagi bahwa ini adalah sesuatu yang natural, kata Teteh. Tapi take your time, karena sebenarnya nggak ada batasan kapan menyapi itu harus dilakukan, kecuali memang ada indikasi tertentu, kayak kenaikan berat badan yang nggak baik, misalnya. Begitu juga dengan toilet training, take your time, karena refleksnya pun juga kalau dari segi dokter anak tuh 6-7 tahun. Jadi ya kembali lagi kesiapan ibu, kesiapan anak, dan kesiapan lingkungannya juga. Dan ya jangan lupa untuk sering memberi pijakan ya Teh ke Iya, anaknya bahwa dan kita mau konsisten. konsisten dan komunikasi dua arah tuh sangat penting. Walaupun kadang kesannya anak tuh nggak ngerti, padahal dia Udah merasa ngerti dan banget. ngerti loh apa yang kita omongin Ngerti gitu. banget, ngerti banget. Dan juga make sure koneksi kita sama anak tuh terbangun. Apalagi kalau mau menyapih itu koneksi lainnya di kegiatan lainnya tuh harus harus ongoing terus ya. Itu Ya, jadi ya. enggak. Benar-benar. Jadi koneksi lainnya juga harus dibangun. Jadi jangan berpikir bonding itu hanya dari satu proses aja menyusui, tapi dari aktivitas yang lain. Walaupun nyusu, taunya ibunya sibuk kerja mulu gitu kan, gitu. Iya, Ya. Jadi iya. tetap harus ada waktu quality time dengan anaknya. Gitu. Setidaknya minimal Minimal. 20 menit sehari. Oke, terima Iya. kasih, Teh. Terima Terima kasih, kasih. Mesti. Take care, sehat-sehat, Mom semua. Thank Sampai you. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Tegia. Terima kasih Sejam. para audiens. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bersama kami. Semoga bisa langsung dipraktekkan Insya ya Allah ya. untuk toilet trainingnya dan menyapihnya. Tapi tenang-tenang aja, Tenang santai-santai. aja. Yang Dan penting. tapi memang maksudnya memang wajar ya kalau ada rasa apa ya pergolakan atau rasa nggak langsung smooth ya, emang wajarnya begitu gitu ya, Mes. Jadi Iya, memang harus iya. dilaluin. Iya, iya. Ya, jadi mungkin nanti kalau lagi nggak mood, besok coba lagi. Oke, besok coba lagi. Pada akhirnya eventually akan berhasil. Iya. Oke, sampai Thank jumpa you semuanya. semuanya. Thank you, Gak kerasa Tegia. 1 jamnya. Thank you, ayah Dadah. bunda semua. Semoga Thank you. bermanfaat. Take Jangan lupa yang care. belum follow tentang anak, official di follow. Follow juga Gianti Amanda. Kemudian, subscribe YouTube kita tentang anak. Di situ Yes, udah banyak please. banget informasi soal MPASI, feeding rules, dan lain-lain. Ya, Bisa yeah, ditonton di please. situ semua dan cukup sangat jelas menurutku. Oke, Ya. sampai ketemu Terima semuanya. kasih, Bye-bye. Terima dah. kasih.